Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Ini ketemu lagi dengan saya Reni Rio. Tema kali ini kita sowan atau main ke rumahnya Lady. Nanti yang kedua temanya kita cloning bahan gimeng yang koleksi saya pribadi ya, Mak, di rumah kakak saya dulu, terus sekarang sudah kon rawat, Mak. Jadi Mas kui saya gigi panen tebu, Mak. Jadi tidak kekurus lagi genten aku sing ngurus. Nah, iki, Mak. Iki waktu penanaman beli bibit dengan harga 15.000, Mak. Tapi kemudian prosesnya di batu ini sudah 3 tahun. Jadi, yo emang ini sebagian batang sudah dipahat sama Leti. Ini tinggal prosesnya lagi, Mak. Tapi kemudian sudah subur. Nanti tinggal bos-bosku yang minat tinggal ambil lah. Yang penting kan sudah mempunyai gerak dasar, tinggal nanti kalau seumpama ingin memperbaiki cabang ranti tinggal kita pahat lagi selirone sampean piye. Ini semua dijual, Mak, bila badi atau menguntungkan karena sudah prosesnya cukup lama. Ini dia, ini sing ngevlog, Mak. Ini dulu juga seperti yang kita namanya kita ngomong ini ya. Oh, yus kui segitu ya, ukurannya sama ngono kui jan. Terus prosesnya sing nganti sak prene iki, Mak. Atau keselanjutannya sampai ini kan tinggal ngeplok nyakot ini matu, Mak. Dan ini potnya pemberi aku, Mak. Lah aku gawe pertama gawe pot lek di sowan jaluk pote ngono tak gotong loro, Mak. Jare jenenge piye pertama gawe pot yo peroh kuwi kandel rasa ngono tak tumpane sepeda iki. Nah, ini Mak kita pindah lagi ya. Ini yang dibilang okulasi ya, Mak. Nah, ini okulasi, Mak. Jadi yang bagian bawah ini dulu apa merah, tapi sama Leti diokulasi sama dolar, Mak. Digabungkan. Ya, diokulasi sama dolar. Jadi ini proses sudah dulu penanamannya masih se botol capaki 3 loh, Mak, larutan. Nah, ini prosesnya dicemne kene, Mak. Berapa tahun ini? Iki ada hampir 4 tahunan ulang tahun arep iki, Mak. Arep-arep pas aku sik kasarane sithik belajar yo. Siapa mula seneng bonsai? Oh, seneng bonsai maksud iki yo urung tak ngerti kan aku sik botoh kae pasan. Dene grup teko pas rene penanamane dadi hampir 4 tahun, Mak. Dan posisi alhamdulillah subur. Jadi enggak kelihatan toh. Ini full dolar, tapi kan kalau kita tanya waktu penanaman kan sing ngerohi aku dadi aku omong diokulasi songko ini bagian bawah apa bawahnya apa merah terus diokulasi sama dolar. Nah, terus terus kemudian sama Leti dirawat disekitarnya sok ngene sok dadi ning ngene ditumbah nepot dirawat nganti 4 tahun yang akan datang ini, yang akan apa genep ning 4 tahun, heeh 4 tahun berjalan ini. Jadi ya prosesnya kuwi, Mak, sing larang. Dan ini pindah lagi atau koleksinya Leti ya, Mak. Ini prosesnya aku yuk lak tanem. Alhamdulillah ya, Mak. Dari oh, ini semua tanam terbalik loh, Mak. Sampai tingali loh, gini terbalik iki. Lagi us umure meh setahun setengah iki. Aku ileng kabel darah kene. Di bosku kadang ini sistem tanam terbalik apa suwi to prosesnya. Terkadang kita cari as bagian as kayak gini loh, Mak. Pengen, nah ini contoh tungkelan bahan ini kan oyot terus pengen oh iya kurang akar kan main lah sistem terbalik kan akar kita cari keunikan maksudnya kalau akar kan bisa melihat untuk kayak kaya keres bukan dring untuk kalau terus kita cari pengen tukul asi apa AC pengen tukul semi ini lagi juara jadi ini bangga main yo. Tengok orang yang pucuk, kong sorry ki, bangga tipa kata soi. Yo bangga siapa lah pengen. Kesana ki lagi setahun setengah, Mak. Ki sampai tinggali. Saat ini sih ngecup lunas. Kemudian yang ini, Mak. Lali kalau sini demen sih mame soalnya apa? Penak gawone, lak bido kaya aku mati nanti kok sing mahku mediuman di enak-enak barungan akan aku. Leti di mana niki? Leti Cak Indro yang pernah diliput oleh Kang Yanto. Kelasnya kan mame-mame. Nah, Leti kan
meh hampir komunitas kuwi, jadi semol-semol demenane. Nah, iki lho Mak, lek di sebangga ngene iki, nyemol-nyemol demenane iki. Jadi yo bangga jenenge peminati yo bangga. Endi sing demen, Mak? Hobi iki yo seneng kuwi. Lah iki asem kecut, Mak. Ki alhamdulillah. Ini hasil cangkok. Ki sing awake iki ning mburi iki ngeplok watu. Biyen ni yo ning mburi omah kono kan iki lokasi angger daerah ngene lek di obah didik mlenyok bahan, Mak. Ora kene iki urung tekne omah iki. Ora tekne omah. Tapi alhamdulillah iki ngalor dipanggene omah yo. Terkadang nek wonten kok jenenge mahmu bandan antek-antek to, Mak. Lho omahku mlenyok didik nes bahan lho Mak aku ngono, tapi golekane uwong sing beda. Kadang iki enek sing golek sing gedhi, cuwili enek sing mame. Jadi karek prosesnya cara wonge demene sing piye. Nah iki hasil cangkok lak indukane iki ning mburi maning watu. Terus berapa tahun iki? Iki malah aku rong boto wis awake iki enek ning mburi kono, mburi omah. Sing iki lho dipindah rene lho. Iki dipindah iki wis enek 6 bulanan. Soalnya lek di pengen sing sing ning watu iki sekesane sing pengen menarik ini, jadi kilo so lek diketok lek sok dadi nisa iki kae proses ning mburi. Iki Mak bayangno. Jelak jenenge asem karakter iki, wite atos godhonge sing iki sepanggah proses Mak niki lek di. Lek lek di wi lek asem yo piye yo. Aku kan sing penak. Oh, winginane yo mbatur teng aku nyangkok 6 cangkokan Mak, ngene Pak Su senior kita. Maksimal digeret, dikerik ora langsung, dijare dhisik rong dino, utawa 3 dino genatus. Kerik. Heeh, kok bare arep dicangkok, dikerik neh dikae sing dikerik iki dikerik neh rada teles baru dicangkok. Pindah sak gawe. Butuh waktu berapa minggu kira-kira untuk siap ditanam? Yo maksimal yo 1 bulan 2 bulan. Karek delok-delok yo lek yo. Delok kesuburane uwit to, Kang. Dene kan tiap beda. Oh, terkadang adewe sistem cangkok kore, oh, sesuk dikerekne dicangkok. Kadang iki busuk separuh yo an dari pahatan sing dikerek iki yo an. Dadi yo panggah sabar lho, Mak. Intine panggah sabar. Ki lek didemane ngene iki, engko kae barang kene enak. Demenane semua. Nah, ini pindah lagi bosku. Ini panggah kimeng lek di soalnya apa demenane kimeng. Nah, ini kimeng dari cangkok proses hampir 2 tahun. Ini proses iki 2 tahun. Sama bahane ya sama kecil 15.000. Yo, oh, bahane wis kuwi kan maksimal kene kan. Bahan dari cangkok harga dari 10.000 ya 7.000. 7.000 sak mene, Mak. Ki. Lah dari harga 15.000 segini kilo, Mak. Sisa jempol. Lebih tinggi dari 50 cm. Pokoknya yang antara kira regane 7.000 ada tinggi 50.000 ya, Bang. Oh, ya. Tapi kan mendingan lah saran iki bosku apa teman-teman sing pengen belajar tumbas sih malah dari sekelingking jari. Kurang kecil ya nunggang. Oh, soalnya apa? Lah pengen nah, ndang duwe awake niki maksimal 1 wadah tumbas cangkokan 5. Wih teplek neneng kene tapi bangga proses nek anjelne yo ndak penak lah kene barange. Digabungne lah maksudnya. Heeh, maksudnya digabungne mak plek kene ditaleni karet tengahe kemudian diuruk sebagian. Satukan, maksudnya bahan. Oh, jadi kan penak among 6 bahan. Satu wadah. Dadi kudu digamblokne antar kaya ngono ngepang rambut ya lho, Mak. Sampe semerpura ngepang rambut, tengah ditaleni kemudian ditanam satu wadah, diuruk. Engko ajane proses ki 4 bulan 3 bulan wis ketara kelet. Iku prosesine lah wis. Heeh. Kok diangkat neh pengen pengen apa? Kakine keliling diangkat pecah batang. Iki satu bahan apa yo? Iki satu bahan. Lah kok asih satu bahan. Satu ini. Bahan. Jadi yo keliling, kelilinge nganu. Cek lek apa maksude iki bulete nek piro lek? Rongkilan iki. Yo. Berarti ini hanya satu cangkokan dan memang sudah besar enggak disatukan jerane. Heeh, prosesnya kan 2 tahun Kang iki. Dari hari percepat lebih baik disatukan. Disatukan wi pengen sabar di dadi ini. Heeh, ya iki prosesnya lak siji dari satu cangkok, prosesnya 2 tahun dadi niki. Iki cara cepet lho ya. Nek ku ngarani yo
termasuk ya cepat tiba-tiba. Soalnya kan lagi kan tas yo lunga balik ngono kuwi kok kadang siram noren. Akan ngono. Terus iki lek satu-satu cangkok bibedone lek pengin galis dadi awake dadi siji yo kuwi mang 6 bahan atau 10 bahan didadekne sitok, dikepang, ditaleni karet tengah, diuruk. Lah masalah iki remase kuban kimengi yo penak. Panganane. Lah pengen rada sikile nambi-nambine. Kene, tapi kan lebih baik nang ngene iki kok. Lagi kan musim kemarau to, Kang. Wis dikerik tok ora usah dicangkok enggak soalnya apa lak kimengi di berakar. Digeret, ditokne wis ngoyo titik karek nugel, ngono po enake kuwi. Nah, ini contoh bosku atau teman-teman sahabat Rene Rio yang ingin belajar dari bahan kimeng cangkok kemudian digabungin jadi satu. Jadi lak lekti sipate iki wingi apa Kang lek ngomong? Ndak terlalu banyak ngomong tapi iki praktek. Eksperimen. Cara wangi lek iso dari cara wangi dari cak urung-urunge iki lek iso eksperimen, cari hal yang baru. Lak lekti kan pengene kesane engkel aku wis duwe, cari yang berapa. Iki sak mene-mene iki lho. Bosku atau teman Rani Rio, Mak. Sak mene iki, saiki sak mene. Jadi ini kemarin penanaman cuma 10 ya, tingginya paling ikut 5 cm lah. Wong pang-pang ngene iki. 7.000-an nang kono tuku yo ya, ngono. Tapi Leti kan kesane pengen nyobai sing kimeng urung enak sing minagari kan dari proses kuwi yo jenenge wong panggah didadekne, Mak. Intine iki panggah sabar iki kimeng. Ini nanti kalau menyatu so kempet jadi tolong sariana ya teh. Penting kan rongga enggak. Enggak lah pengen nih kasarane ngene iki, pengen nutup meneh yo maksudku kan dari berapa cangkok kan dadene sitok. Ngene iki lak leti kan kesane pengen yo ning kene iki yo kurang tahu to roh ki mang minagari. Urung enak to kesane. Dadi aku tak gawe lah sok menawa enak sing nerokne ngono. Kesane apa dek iki jajal dhisik, praktek dhisik, eksperimen. Tapi kan kesannya ngene iki sik sepele kan urung dadi ning wis mambu kawat, tumpane sepatu, maksudnya pot. Utuh dadi sito. Kena wi panggah jenenge yo panggah proses dadi cara wonge terkadang tak omongi proses ki nomor 1 sabar, larat roh yo panggah teko. Aku panggah teko tak sahur tapi alon-alon. Lah ning apa ning WhatsApp ono kae. Mas sampeyan iki urung sembar sing ngene panggah ngono ae, aku wis panggah meneng ae, tak omongi sabar aku ngono. Carane piye mak iki carane ndang subur ki piye lak duwe sampean tumbaso ning pertanian tumbaso B1 lak pengen ndang subur terus selku kok mati pucuk mas tak dudoi apa gendalane terus ciri khase kuwi mediane apa mak tak dudoi ki umpama aku kan apa sing tak jajal kan berhasil tak omone kuwi kan wis bangga sharing to mak carane iku kuwi iki kimeng-kimeng iki lak iki jeruk kikik mak nah ini mak. Ini bahan seadanya yang saya maksud tadi kan masalah sistem tanam terbalik. Terkadang ada pengen tunasin yang dur, tapi alhamdulillah lho. Contoh iki ana iki cuwi. Cuwi. Ki prosesnya kok ngene iki. Wis iki wadah sak enake mak sembarang sing kena di nggih wadah. Ember amoh. Wis ember-ember. Tapi tak ngene nih Kang, kadang iki. Lho bahan ku apik. Bahan membiaya ini kurang ada ya ember loh, tapi nalika sampai tumbas sih mesti sampai tukok nih soalnya sampai ragati ya kan aku ngono. Biaya ini sampai tumbas lagi bahan ini songkok kai, tapi lah ya so jenis tukuk bahan ya gue sing kira ada sari enek. Tapi lah ini kan kasaran ini cik bahan, kemudian kesuburan ini enek, tinggal prosesnya toh, sing urung di apa, diterang nih apa di pelajarin nih, di panggang ini ki, ya sistem terbalik. Ini mendung kali ya penak lah nih. Bang ini kilo angger, kilo buru melek di obat titik jangka midek, kita mesti mental lunas ini ki, ini kilo lek di kilo kurti pang tiket toh, laki mung kurti cepne urep lo kene, ki, kita contoh sini ini kilo, ki kurung tikawat surat di los, losen sele akan ngono, so umpama mau nggih belajar nih, lagi kan masih di samping, tapi kan saya nek, kisah lah sama mau ganggu iki diresiki sing ngesot tinggu sing dhuwur lak pengene kesane kalek apa karek demene iki sing piye lak sistem apa sesuai imajinasi sing rupane cara wangi
merogrami sing penak orang ono kowe sing dekok kan dibagi share ne pengalamane penanamane. Iki iki sing tentang terbalik iki golek sing lunak iki seakar semua, Mak. Soale lak main akar iki ciri khas mesti apik-apik meleok-leok sing bendol iki akeh. Iki. Wis cukup sekian ya, Mak. Yang apa terangkan tadi ini mampir dulu di kemudian nanti browning bahan kimeng sing ninggae ning taman sitoke. Ya wis cukup sekian ya Mak, temane kimang yo mampir dhisik ngene lek di kelek di ning kandang. Kepindu ini berbagai pengalaman yo menguntungkan, Mak. Intine pangkas sabar, semangat. Ini kanca-kanca sing lekas pengin kasarane belajar yo aja sok kasarane kan nandur mati, aja nganti wedi nandur neh. Dene cara wangi yang ada di Pacitan mau ada kontes, semoga kontesnya sukses ya, Nung. Oh, kemarin juga di undangan teman-teman Pacitan ngundangi, masa Allah, Mak, kene kono 5 jam mbuh teko mbura lo, Mak, Mak. Aku cara cedhek ngene karo Ahmid iki tenan budal aku. Tapi nalika perjalanan sak mono arek-arek ya kuwi moro ya, Mak. Sing ngotro omahku ngono. Ya pirang-pirang dino ngono bae jenenge wong jeneng ngono turu ning kono ora penak, Mak. Dadi iki ya piye? Jarake wis ado, kenggo kasarane lak bahan-bahan tinggal ya. Heeh. Kelungku kok ngene bahan-bahanku gawanen rene yo ngono. Bala kene kono Pacitan ki mangku bahan peranyangannya ngono, Mak. Tapi ya enggak apa-apa, matur suwun, Kang. Yo wis ngene. Sing apa bahan sing parene matur suwun tanduran ae dirasa ngapi so lak kersane ngalane wektu tak sowan aku ngono. Wis cukup sekian ya, Mak. Ki kan mang ngomong ngelak aku arep njaluk banyu lek di yo intine pangga semangat, sabar dan cuma ingatkan jangan lupa like dan subscribe ya, Mak.